arsitektur Turkis Ottoman style. Di bagian saya ada lapis tanduk. Ini bagian dogoji juga terbuat dari tanduk. Di sini dilapis kayu sonopling atau rosewood. Bagian belly dilapis tanduk. Sebelah sini ada logo Maybow. Bawahnya tulisan Bondage dan Maximal Draw. Ini terbuat dari kulit pari Aropas. Handle hand grip dibungkus kulit domba leather. Bagian sini ada lukisan warna emas Ottoman grafik. Udah mulai hujan nih, udah hujan. Tapi insya Allah aman. Untuk usul hybrid ini aman kena hujan. Mari kita coba. Alhamdulillah, fungsional, nyaman, konsep rendah, vibrasi rendah, akurasi itu tergantung arsirnya. Segitu review busur T10 Hybrid by Maybow.